Yo, what's up guys? Welcome back with me. Okay guys, kali ini gue bakal membahas tentang cara membeli suatu karakter dengan gold ya. Karakternya yaitu Antonio. Kan di Indonesia kalau beli karakter Antonio itu pakai diamond, dan kalau di server ini memakai gold. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk berlangganan di channel ini. Dan ada notifikasi itu kalian tekan agar kalian bisa melihat updatean selanjutnya. Oke, dan jika kalian suka dengan video ini, tekan like. Oke, jika sudah, terima kasih banyak guys. Oke. Oke, pertama kita lihat dulu ya di server Indonesia ini. Lalu nanti kita bandingkan di server ini, mungkin saya akan ke server Jepang. Oke. Oke, kita ganti dulu ya profil, karena kalau yang hijau itu nggak kelihatan keren ya. Oke, kita lihat karakter ini. Oke, kalau Mocho ini pasti pakai diamond ya guys. Oke, kita lihat dulu. Oke, kalian lihat itu ya, di karakter Antonio itu nggak ada pakai gold. Oke, kalau di Indonesia itu seharga 499 diamond. Oke, nggak ada yang terlalu menarik ya dari updatean ini. Oke, kalian lihat ya, 499. Oke, sekarang gue mau ke server Jepangnya. Untuk kalian yang mau caranya ini, kalian bisa melihat video sebelum saya ini ya, cara mengubah server dari Indonesia ke server lain. Oke, langsung saja kita ke video di server Jepang. Oke, di sini saya sudah masuk ke server Jepang, tetapi bahasanya itu Cina ya guys. Ini kemungkinan agak error IP-nya ya. Oke, kalian bisa lihat itu bahasanya ya, bahasa Cina. Oke, seperti biasa kalau kita membuat akun baru, kita akan mendapatkan karakter Andrew. Oke, di sini untuk hadiah loginnya, kalau 20 hari itu mendapatkan sepatu. Oke, nggak ada event menarik juga ya di sana ya. Oke, dan sekarang kita buka dulu ya Lucky Royale-nya, apakah sama dengan Indonesia atau tidak. Oke, kalau di sini sangat mahal ya Diamond Royale-nya. Di sini 95 dan kalau di Indonesia itu 60. Oke, kita buka pet. Oh, nggak dapat ya. Dan sekarang kita go to market. Oke. Oke, di sini ya, kalian bisa lihat 499 atau 8000 gold. Mantap ya guys. Kemungkinan ya kalau di Indonesia ini mungkin bakal ada karakter Antonio ini. Oke, kalau Caroline juga ya guys, 8000 diamond. Sepertinya ini semua karakter di server ini bisa dibeli dengan gold. Oke, kita lihat-lihat ya. Ada yang harganya 2000 dan 8000. Oke, itu ada emotnya di sini, mahal juga ya.
399. Oke guys, mungkin videonya hanya ini saja. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian suka, tekan like-nya. Oke, see you next time. Bye.